Lama tak terdengar kabarnya Jan Warisman atau yang lebih dikenal dengan nama Aris mengalami sebuah kecelakaan. Mobil yang dikendarai mantan jebolan ajang pencarian berbakat itu hangus terbakar di Jalan Raya Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Senin malam. Peristiwa bermula saat ia dan istrinya Rosilia Oktaviani melaju dari Jalan Kalimalang ke arah Jakarta. Namun saat di perempatan Kalimalang, mobilnya mengeluarkan asap. Melihat kondisi itu, mereka bergegas keluar mobil dan seketika api mulai membesar. Diduga terjadi korsleting listrik di bagian mesin mobil Kia Picanto warna merah bernomor polisi B1766KVV itu. Insiden tersebut tidak menelan korban jiwa, tapi sejumlah barang pribadi seperti handphone yang berada di dalam mobil ludes dilalap si jago merah. Kasus ini kini masih diselidiki unit Lakalantas Polresta Bekasi Kota.